Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan cara bagaimana membuat akun Office 365 ya. Oke, ya, yang pertama Anda harus mempunyai email ya, email yang aktif dan bisa dibuka. Syaratnya itu saja. Karena kode notifikasinya masuk ke dalam email, oke ya. Di sini untuk membuat akun Office 365 Anda harus masuk ke akun ya, Microsoft Office ya, .com. Saya copy ya alamatnya. Anda bisa ketikkan saja di sini. Saya copy. Nah, saya enter. Nah, di sini proses ya. Nah, di sini tertulis masuk akun dan buat akun ini dalam bahasa Indonesia. Untuk mengganti bahasa di sini ya. Nah, language di sini. Nah, ini mengganti bahasa. Diklik saja nanti Anda bisa ganti bahasa Indonesia agar lebih mudah cara penggunaannya. Anda jangan langsung masuk, buka dulu ya. Buat akun dulu. Oke. Saya klik buat akun Microsoft. Saya akan tuliskan email ya. Di sini saya punya email yang belum pernah saya pakai di Office 365 ya. Nah, saya copykan dan bisa dibuka. Saya klik. Ini passwordnya terserah Anda, ditulis yang mudah diingat ya. Angka dan huruf. Sudah. Nah, kode verifikasinya ini masuk ke dalam email. Saya buka email saya yang tadi di sini. Nah, kode verifikasinya masuk ke dalam situ. Paste. Nah, di sini masuk. Ini masuk ke dalam email ya. Proses. Di sini verifikasi alamat ya. Nah, saya klik. Nah, di sini ada kodenya. Nah, ini kodenya 1378. Saya copy saja. Terus saya pindah ke yang tadi. Nah, kode di sini. Paste. Anda juga bisa menggunakan handphone. Nah, ini berikutnya. Oke. Terus di sini saya tuliskan karakter. JK. YS 6 G PR G. Mudah-mudahan benar ini kodenya. Oh, salah. D3 S K Y A kecil H 3 L. Ini agak susah sedikit ya, kadang-kadang. Mudah-mudahan jadi. Oh ya, jadi ini ya. Oke, ini sudah jadi akun saya, akun yang baru otomatis. Nah, di sini Anda bisa menambahkan foto ya, tuliskan nama, semisal di sini nama. Nah, dapatkan semisal nama depan Yugo Prasetyo, semisal seperti ini. Masukkan karakter yang ini M Y W, tulisannya besar semua apa ya, S G G, D, L, W, Y, K. Mudah-mudahan benar. Proses ini ya. Ini sudah jadi, akunnya sudah jadi, otomatis sudah jadi. Oh, kodenya masih salah. Cari kode yang mudah di
Ik. Ik. P. T. G. W. W. Ik. P. Semoga benar. Kalau ini kan tinggal Anda sesuaikan saja. Oke, benar ya, sudah. Nama saya Yugo Prasetyo di sini ya. Saya bisa tambahkan foto di sini. Tambahkan gambar. Saya ambil dari komputer saya. Misal foto SMK. Aduh. Misal inilah SMK. Foto sedang memindai. Nah, begitu caranya ya untuk membuat akun. Anda bisa membuat sendiri di rumah. Nah, seperti ini, semisal saya simpan karena internetnya agak lemot, jadi nah udah. Semisal seperti ini ya Bapak Ibu. Anda bisa mengisi filter sendiri di sini. Oke ya. Di sini sudah muncul di sini. Klik di sini ya. Oke, mungkin itu saja tutorial dari saya bagaimana cara untuk membuat akun Office 365. Mudah ya, yang penting emailnya aktif dan bisa dibuka. Oke, sekian. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.